Hai, jumpa lagi dengan saya, Ayah Emila, akan memperagakan tentang cara untuk melihat dan mengetahui nomor IMEI yang terdapat pada sebuah ponsel atau smartphone Android. Oke, langkah pertama silakan buka terlebih dulu menu pengaturan seperti ini. Untuk selanjutnya silakan buka menu pengelolaan sistem. Dan berikutnya silakan buka menu tentang ponsel, sehingga akan ditampilkan informasi seperti ini, dan akhirnya di sini kita dapat mengetahui nomor IMEI yang terdapat pada ponsel atau smartphone Android ini. Ya, ambil contoh misalnya adalah seperti ini dan seperti ini. Ya, oke. Saya ulang, jadi ketika kita ingin melihat dan mengetahui nomor IMEI yang terdapat pada sebuah ponsel atau smartphone Android, caranya buka terlebih dulu menu pengaturan. Untuk selanjutnya buka pengelolaan sistem, kemudian tentang ponsel, dan akhirnya di sini kita akan mengetahui nomor IMEI untuk ponsel atau smartphone Android ini. Namun demikian, perlu diketahui bahwa untuk ponsel atau smartphone dengan merek dan sistem operasi yang berbeda, mungkin menu yang ditampilkan juga akan berbeda. Ya, jadi kalau di sini ada menu pengelolaan sistem, baru kemudian muncul menu tentang ponsel, mungkin pada jenis smartphone atau ponsel dengan merek yang berbeda, menunya juga akan berbeda, ya. Namun intinya nomor IMEI dapat dilihat pada bagian tentang ponsel seperti ini. Oke, demikian yang dapat saya peragakan tentang cara untuk melihat dan mengetahui nomor IMEI yang terdapat pada sebuah ponsel atau smartphone Android. Semoga berguna dan bermanfaat bagi Anda. Saya Ayah Emila. Salam.